kita sudah mendekat ke pintu loket. Nanti di sini kita akan membeli tiket. Satu orang dikenakan Rp10.000. Ini adalah salah satu spot yang ada di Taman Wisata Graha Mangrove. Di sini pemandangannya cukup luas ya. Ada beberapa gazebo-gazebo yang buat istirahat. Ada untuk dikenakan biaya ya. Ada cukup banyak. Dan spotnya juga cukup bagus. Di sini juga ada beberapa permainan laut. Sayang saat ini airnya lagi surut, jadi tidak bisa naik perahu-perahu maupun sepeda-sepeda. Oke guys, ini jembatan yang terbuat dari jaring buat penangkap ikan. Panjangnya kira-kira mungkin 50 meter adanya. Sensasinya gimana gitu ya. Ada beberapa jembatan di sini, ada yang terbuat dari kayu gantung maupun yang dari kayu. Ya guys, masih bersama channel Amani Avendo. Saat ini saya dengan keluarga kecil saya sedang mengunjungi Graha Mangrove Bontang. Jadi, saya sedang berdiri di atas pohon bakau. Nanti kita akan keliling-keliling lagi. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Channel Amani Avendo. Bang. Ya. Sedang berada di atas pohon. Di atas pohon bakau di Graha Mangrove.